inilah dia, gembala irat itu biasa. Kupingnya Ipin ragam aksinya. Kau disenangi siapa jua? Kau disenangi siapa jua? Kau disenangi siapa jua? Kuping dan Ipin selamanya. Betul betul betul. Penjaga baru, bahagian satu. Kau orang berdua jangan nakal-nakal. Dengar cakap Atuk. Ha, ingat tu. Kalau selesai semua, esok Opa balik. Huh, cepatnya balik. Hai, tak nak bagi kita orang balik ke? Tak. Nak. Balik cepat ya, Opa. Akak. Alam, jaga cucu aku baik-baik tau. Yelah. Dah. Jom pergi matuk. Kiri kanan sana. Atuk, kita orang dah taruh beg dalam bilik. Atuk, buat apa ni? Siap-siap nak pergi sungai. Pancing ikan. Nak? Suhut. Tak ada air. Tak ada apa yang memancing. Tak apa. Mari kita cari siput. Siput? Mari cepat. Tolong kutip. Nanti boleh makan. Geli. Atuk, siput mana boleh makan? Itulah kau orang tak tahu. Mari sini, Tuan. Jaga-jaga. Licin. Ish, banyaknya nyamuk. Ini namanya siput belitung. Sebab bentuk cekerangnya yang berbelit-belit. Tapi, orang biasa panggil siput sedut. Sebab bila nak makan, kita kena sedut dia. Tertelan nyamuk pula. Hati-hati jalan. Cepat kutip. Tak ada pun. Tengok betul-betul. Dia kelihatan sama macam lumpur. Tu. Alah, siput ni menyamar macam lumpur. Tu lagi satu. Yeay, dapat satu. Memang susah nak nampak lah, Atuk. Iya, sebab tu tengok betul-betul. Ayah, orang pergi mandi. Bersihkan lumpur dulu sebelum masuk rumah. Atuk nak masak malam ni ke? Tak, masak esok. Siput ni kena bersihkan dulu semalaman dengan ampas kelapa. Kalau tidak, isi dia rasa lumpur. Mana bilik air? Kita orang tak jumpa pun. Lah. Tu.
Comellah meja makan ni. Mestilah. Atuk yang buat. Telefon. Mesti apa? Waalaikumsalam. Esok tak jadi balik. Balik lusa. Lama lagi pun tak apa, Opah. Opah selesaikan kerja dulu. Opah jangan risau. Atuk pandai jaga kita orang. Betul-betul. Tata, sayang Opah. Atuk, Opah balik lusa. Ya? Dah, mari makan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayam goreng tak ada? Tak ada. Cuba makan ikan goreng ni. Sedap. Dia memang macam tu. Kalau tak ada ayam goreng, mati. Kau pun suka juga kan? Tak apa, tak apa. Esok kita sama-sama tangkap ayam. Lepas tu goreng sedap-sedap. Yay! Atuk marvelous, marvelous. Macam janji cakap. Atuk ingat nak pergi dusun kejap lagi. Nak kutip durian ke tu? Haa. Likut-likut. Kerja sekolah boleh buat esok. Seronoklah duduk dengan atuk. Macam-macam boleh buat. Kan Upin? Yo! Jangan bising. Tutup mulut tu. Nanti masuk ulas. Bunyi apa tu, Atu? Burung hantu. Oh, tu dia. Ha, turun. Mana ni? Dia pun. Ipin, kau ada nampak? Tak ada. Ha, durian dah jatuh. Jom. Cepat Ipin. Tu dia. Biar Ipin ambil. Ini orang panggil durian kucing tidur. Tengok bentuk dia. Betul-betul-betul. Boleh makan ke? Tak sabarnya. Makanlah. Yeay. Atuk, kenapa nak kutip durian waktu malam? Tunggu esok je lah. Kebiasaannya durian banyak gugur waktu malam. Kalau kita tak kutip, nanti orang lain yang kutip. Ish, rugi kita. Pencuri ke? Ya. Yeah. Atuk nak pergi cari durian lagi. Pergilah, Atuk. Korang jangan pergi mana-mana. Baik, Atuk. Kenapa? Ada binatang serang kita orang. Mata dia merah. Alah, musanglah tu. Tak perlu takut. Bukan takut tu. Terkejut.
Ha, angkat ni semua. Lepas tu kita balik. Esok kita ke surau. Semayang subuh. Eh, ada ke orang? Ada. Ramai. Esok bangun pagi-pagi. Kalau tak bangun? Kena tinggal. Ikut. Ha, tidur cepat. Ha? Ha, nak ke mana tu? Sambung tidur. Dah siang hari nak tidur apa? Mari tolong asingkan durian-durian ni. Ha, kumpulkan kat situ. Nanti bawa ke dapur, kita buat tempoyak. Tempoyak? Aduh. Apa? Tu. Si Poin dah berjalan satu dapur. Cepatlah tu, tengok tu. Ha? Lah, lupa nak tutup baldi tu. Ha, kutik cepat. Ha, ambil bekas. Biarkan satu dua hari, baru boleh makan. Oh, senangnya buat. Sedap ke? Hai, makanan kita. Mestilah sedap. Atuk. Ha, janji nak tangkap ayam. Oh, ya. Tapi Atuk nak masak siput ni dulu. Orang pergi cuba tangkap. Pegang kuat-kuat. Ayam terlepas, tangan bau tai. Dah, jom makan. Sekarang boleh tangkap lagi. Makan-makan. Syukur ada makanan. Kau tak makan kenapa? Kau tak nak Atuk makan. Nah, makan. Sedap. Tak ada keluar apa-apa pun. Macam mana nak makan? Cuba lagi. Sedap juga siput ni. Sedap. Tambah lagi. Rindulah Kak Opa dengan Akak. Kenapa diorang tak telefon? Terima kasih jaga budak-budak tu. Mana diorang? Kat dalam. Opa! Ha, seronok tinggal dengan Atuk. Seronok. Macam-macam kita orang belajar. Tapi tak seronok sebab tak ada ayam goreng. Kerja sekolah dah siap. Bye, Atuk. Kita orang tangkap siput banyak. Lepas tu kita orang... Ooh.
Dah balik dia orang. Sunyi pula rasa. Ha? Bertuah punya budak. Tinggal sorang-sorang lagi bagus. Hmm? Ada pesan jangan main kat tali air. Bahaya. Oh, dah tu macam mana? Jom cari Atuk. Nanti suruh dia pasang roda baru.